Bismillahirrahmanirrahim. Aku Nisa, dan ini kisah mutiaraku. Permulaan sebagai seorang pesakit sembelit yang kronik sejak zaman sekolah lagi amat menyeksakan dan mengerikan. Sungguh ya Allah, sakit yang bukan kepalang. Bila sakit itu datang secara tiba-tiba, tidak dapat dibayangkan dengan kata-kata. Hospital bagaikan rumah kedua buatku. Aku juga seorang yang tidak boleh stres, tidak boleh terlebih berfikir dan tidak boleh terganggu emosiku. Ini kerana sembelitku akan datang lagi. Penderitaan aku disambung lagi apabila aku disahkan mengalami anemia, sejenis penyakit kurang darah. Dengan bacaan hemoglobin yang bawah 13, aras darah 9, badanku tersangat-sangat letih, tidak bermaya, rasa nak pitam setiap kali di bawah pancaran sinaran mentari, dan bermasalah haid juga. Terlampau banyak sangat penyakit aku membuatkan diri aku tidak betah dan tidak kekal dalam sesuatu pekerjaanku. Aku kan tidak berkebolehan mengurus sesuatu hal cuma disebabkan masalah penyakitku ini yang mengganggu segala rutin kehidupanku. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Pada tanggal Jun 2021, engkau hadirkan mutiara kepadaku.